minggu lalu ya tentang membuat program sebuah segitiga menghitung luas dan keliling segitiga yang diketahuinya alas dan tinggi ya berarti kalau ada soal yang diketahui gitu berarti inputnya itu alas sama tinggi ya oke okay. saya belum bikin desainnya saya bikin dulu alas dan tinggi ya kita siapin dulu tempatnya Let's perhatikan dulu ya, nanti kalian e, samain sama kerjaan yang kalian sama apa enggak, ya, pengerjaannya seperti ini bukan oke, okay, ini saya blok dulu ctrl c, ctrl v paste, jawabannya no ya, seperti yang saya bilang minggu lalu textbooknya hanya boleh ada 4 ya nah, seperti ini text -nya cuma boleh ada empat buat alas tinggi alas tinggi luas dan keliling ya text cuma boleh ada empat kemudian ada comment button comment buttonnya satu aja comment buttonnya hitung ini saya boleh dua buat nyari luas sama nyari keliling berarti di sini luas terus nanti comment button yang baru lagi keliling gitu boleh nggak boleh silahkan tapi buat apa ya saya persingkat aja latihan yang sekarang saya bikinnya pakai satu comment button okay. mulai sekarang ya yang saya periksa kerjaan kalian itu bukan hanya rumus dari hitung ini aja dari desain ini juga mulai saya nilai kalau kamu bikin desain seperti ini ya. Nah, poin kamu itu udah berkurangnya cukup banyak. Kamu alas, tinggi, luas, keliling baru ada hitung. Kenapa salah kok kayak begini? Nah, ini program yang udah jadinya ya. Program yang udah jadinya. Oke, okay. si program ini kamu kasih misalnya ke dedek kamu ya. Sok aja isi dek berapa aja angkanya. Kamu isi tuh dedek kamu. Pasti dia isinya begini tinggi, 4 luas, 5 keliling, 12 ngarang-ngarang dia. Kalau posisinya seperti ini, terus tombol bisa diklik. Kalau tombol bisa diklik, harusnya ada sesuatu yang muncul nanti di sini kan, luas sama keliling. Menurut kalian, logika kalian, desain seperti ini, ini betul atau salah? Orang yang nggak tahu akan isi kan ini, terus aja isi. Nah, seperti ini, ngisi. Padahal dengan alas 2 tingginya 3, betul nggak luasnya 7 kelilingnya 20? Kita baru dicek dihitung. Loh, kok berubah ya luas kelilingnya? Misalnya nanti udah ada rumusnya ya. Nah, desain seperti ini tuh salah. Dia tidak memudahkan si pengguna atau enggak usernya ya. Nah, mis desainnya kayak gini atau boleh nggak ke pinggir aja deh. Tunggu ya. Harusnya tentang desain ini ya udah ada di video yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini saya mau gini aja boleh nggak? Saya F5, Dede kamu suruh isi lagi, dia akan isi lagi gini. Misalnya 20 atau enggak dia mikir, oh alas e, tinggi, al, eh sorry alasnya 4, tingginya 5, udah diajarin di SD katanya kata dedenya ya 4 kali 5, 20, 20 bagi 2, oh luasnya 10, dia mikir, harus mikir dulu si dedenya ya alas 4 tingginya 5 berarti sisi-sisinya 3 tambah 4 7 oh ini oh ini kelilingnya 12 harus isi sendiri. Ternyata pas dia udah ke bawah baru ada tombol hitung. Eh, ternyata dia nanti ini kerubah sendiri. Ini salah juga desain seperti ini. Ya, desain yang paling betul itu seperti apa? Ya, perhatiin dari video-video yang sebelumnya yang cari luas persegi juga ada kan? Ya, kita kasih batasan antara input proses sama output ya kita pasti isi dulu si dede kamu pasti akan ngisi dulu alasnya 3 tingginya 4 pas ke bawah eh kok ada tombol ya dia klik dulu nanti di sini akan muncul otomatis hasilnya outputnya berapa orang nggak akan mungkin saya yakin tidak akan mungkin ada orang isi alas 7 tinggi 5 dia lewatin ini lalu dia isi ini ya apalagi dengan zaman teknologi ya dia pasti akan udah isi dia ngurut, kerjain dari atas ke bawah. Oh, tiba-tiba ada tombol-tombol apa ya? Ketika diklik tombol hitung, oh ternyata luas sama kelilingnya, angkanya hasilnya muncul otomatis ya. Jadi e, tampilan juga berpengaruh ya, e, jelas ya. Oke, okay. ada lagi minggu lalu yang bilang begini: miss berarti kita butuh ini, butuh sisi miring." Ya, di sini kita butuh sisi miring. Tunggu. Sisi miring. Oke, saya tanya lagi. Tadi ya. Oke, saya tanya nih, saya F5. Kalau alasnya 3, tingginya 4, gitu ya. Sisi miring tuh bisa asal nggak? angkanya nih saya punya segitiga nih lihat di pen yang ini ya di gambar aja udah otomatis tuh misalnya alasnya 5 tingginya 8 sisi miringnya 20 mungkin nggak sisi miring itu didapat dari sebuah rumus gitu ya dari sebuah hasil atau boleh kamu ngarang-ngarang sendiri kalau kamu boleh ngarang-ngarang sendiri desain kamu yang ini kamu bisa pakai mana nah desain seperti ini kamu boleh pakai kalau ternyata inputnya itu boleh ngarang sendiri yang sisi miring ya ini kita bahas sisi miring sisi miring itu didapat dari hasil apa coba dari hasil Pitagoras Pitagoras itu dihitung atau harus kita eh uh, tebak-tebak angkanya kalau alasnya 5 tingginya 10 sisi miringnya kita tebak itu 20 enggak kan ya kita hitung pakai Pitagoras karena harus dihitung ini jangan dimasukin ke input ya kita hitungnya di mana di, ya di dalam hitung ini di dalam proses sama kayak latihan persegi panjang yang minggu lalu diketahui panjang dan keliling yang ditanyanya luas berarti kalian harus mencari lebarnya dulu kan kita butuh rumus bantuannya oke kita mulai ya alas di teks 1, tinggi teks 2, luas teks 3, keliling teks 4. Masing-masing mau -masing dikasih nama variabelnya apa? Kita sepakati dulu. A T L K ya, kita sepakati dulu itu, itu itu nama variabelnya. Oke. Okay. Pertama-tama tulis dulu apa? Input. Terus proses. Lalu output. Ya, pertama-tama ini dulu. Oke, okay. kalau udah yang di input nilai apa? Nilai A sama nilai T, ya kan? Yang di input yang ada di sini kan? Ya, A akan di input di mana? Oh, A akan di input di teks 1. T akan di input di mana? Di teks 2. Oke, okay, proses. Sampai input dulu, paham ya? Oke, okay, prosesnya kita mau cari apa aja? Luas. Luas itu jangan tulis 1 per 2 ya. Di komputer tulisnya 0.5 kali alas kali tinggi ya keliling segitiga apa alas tambah tinggi tambah sisi miring oke okay, sampai sini dulu ya outputnya outputnya mau keluar di mana di teks 3 di teks 3 kita mau tarik data siapa mau ambil data dari L dari sini ya di teks 3 kita mau ambil data luas di teks 4 kita mau ambil data keliling sampai sini ini belum selesai ya perhatikan dulu kita deklarasiin dulu ya dim a dim t dim l dim k dim a s double aja ya biar aman tipe datanya kita yang real aja kok integer takutnya ternyata angkanya itu koma komaan nggak bisa Oke, okay, sampai sini kita F5, alasnya 3, tingginya 4, hitung. benar nggak, luasnya 6, kelilingnya 34. Coba kelilingnya 34, betul nggak? Salah ya, luasnya mungkin betul, masa kelilingnya 34 ya? Oke, okay, kamu perhatikan. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, udah betul-betul keliling alas tambah tinggi tanpa sisi miring betul nggak rumus cari keliling ini betul tapi ada yang kurang apa yang kurangnya sisi miringnya kita butuh rumus bantuan ya ini sisi miringnya nggak ada di desain nggak apa apa kalau rumus bantuan tidak usah ditampilkan di desain juga nggak apa apa ya nah itu ingat program itu dia akan baca itu dari atas ke bawah jadi saya Tulis rumus sisi miring di mana nulis rumusnya, omis oh, di bawah aja di sini di bawah uh, di bawah keliling, oke okay. sama sm sisi miring sama dengan pythagoras buat cari sisi miring apa a kuadrat tambah b kuadrat gitu ya akar itu apa skr, nah gini dulu skr kurung buka kurung tutup skr itu akar siapa yang mau diakarin alas pangkat 2 ya kan a pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 Nilai ini yang mau kita akarin Sampai sini dulu Kita coba lagi Alas 3 tinggi 4 Masih salah juga kelilingnya Kenapa? Perhatikan omongan saya yang tadi Rumus bayangan Ya itu diperlukan walaupun dia nggak ada desain ya terus program itu dia akan baca dari atas ke bawah kita sebagai program nih ya kita akan baca luas sama dengan setengah kali alas kayak tinggi bisa? bisa, dia lihat di atasnya nih oh ada cukup keliling, alas tambah tinggi tambah sisi miring dia cari ke atas alasnya ada, ada, tingginya ada, ada sisi miringnya ada nggak di atasnya? nggak ada miss, adanya di bawahnya nah ini nggak bisa dia nggak bisa baca rumus kalau udah salah di satu baris ini dia langsung baris ke baris berikutnya dia itu nggak bisa ya program tidak akan membaca rumus atau baris berikutnya jika baris terakhir yang posisi dia sekarang itu dia error atau salah itu nggak bisa dia nggak akan baca rumus yang ke bawahnya oke okay, jadi sisi miring ini tepatnya kita taruhnya di mana ya di paling atas di sini oke okay, kita jadi program ya sisi miring sqr a kuadrat tambah t kuadrat A-nya apa ada? Ada. T-nya ada? Ada. Terus dipakai buat apa? Oh nggak tahu. Udah aja biarin ke bawah dulu aja. Yang, yang penting mah ada aja semua. Oke. Okay. Sekarang kita gitu dia baca luas, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ada? Ada. Tingginya ada? Ada. Dia baru masuk lagi ke baris berikutnya. Ya, kalau nggak error dia terus ke bawah, keliling. Alas tambah tinggi, tambah sisi miring. Alas ada? Ada. Tinggi ada? Ada. Sisi miring ada? Ada. Di mana? Di sini. Ya, jadi programnya nggak akan error lagi. Cobain, dim sm s double. Sekali lagi ya, program dia itu bacanya dari atas ke bawah, ya membaca program. Jika satu baris ternyata program itu error atau tidak memenuhi syarat, dia tidak akan baca program baris berikutnya. Ya, dia langsung error. Jelas sampai sini ya. Yuk, F5 alasnya 3, tingginya 4, sisi miringnya itu harusnya 5 ya. Kenapa saya tahu ya, saya paling tahunya itu 3, 4, 5. Kita perhatikan. Alasnya 3, 4, 3 kali 4, 12, 12 bagi 2, 6. Kelilingnya 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12. Nah ini kelilingnya, kenapa isinya 39? Kita lihat. Mana ini diemnya, Oh dimnya ada di mana ini? Oh, sini ya. Kita coba lagi ya. Nah, luasnya 6, kelilingnya 12. Seperti itu. Sampai sini paham? Satuan kau udah bisa boleh bikin sendiri. Naruh satuan di mana? Di sini ya. Ingat ya, tanda dan itu dimusuhi sama siapapun, jangan ada yang mau deket-deket Ya, jadi dispasiin. cm persegi bukan begini. Kalau cm pangkat 2 begini ini rumus persegi yang cuman jadi simbol apa art 0178 kalau nggak bisa udah biarin aja ya 3 4 hitung tuh Miss, saya alasnya mau 10 boleh tingginya mau 20 boleh boleh sisi miringnya berapa waduh saya juga nggak tahu ya udah nggak usah kita yang ngitung biarin aja komputer yang ngitung tuh hasilnya luasnya 100 kelilingnya 52,360 sekian-sekian saya juga nggak tahu sisi miringnya berapa, ya kita nggak perlu tahu, biarkan sistem yang e, cari, yang yang mengolah. Oke, okay, sampai sini bisa ya? Ya selamat siang anak-anak, e, kita lanjut materinya ya. Minggu lalu kalian udah belajar yang segitiga, ya. Kalau ada pecahan yang rumus mutlak setengah kayak gitu ya, atau e, kalau segitiga rumus luasnya itu setengah kali alas kali tinggi gitu kan ya Nah kalau ada rumus mutlak seperti itu kalian pakainya itu 0.5 jangan 1 per 2 ya pakainya 0.5 paham ya jadi silahkan dibuka file yang minggu lalu kalau ada yang masih error atau yang masih nulisnya 1 per 2 kalian ganti ya jadi file open project gitu ya ganti 1 per 2 ini jadi 0.5 oke okay. Nah, sekarang di sini saya punya diameter, ada luas, ada keliling. Berarti saya mau mencari program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya, kita sepakati dulu diameter variabelnya mau apa: d, luas; l, keliling; k, kita sepakati. Ya, yuk, pertama-tama kita tulis dulu input proses output ya input proses output inputnya mau ditulis di mana eh yang di input itu apa diameter ya diameter mau ditulis di teks 1 kemudian proses disuruh cari luas luas itu rumusnya apa PR kuadrat pinya nya itu pakainya 3,14 jangan pakai yang 22 per 7 ya pakainya yang pi-nya itu yang 3,14 koma itu jadinya titik. Luas sama dengan pi kali r kali r. Boleh gini, boleh juga pi r pangkat 2, boleh. Ya. Oke, kalau udah keliling, rumus keliling apa? pi kali d. Betul ya? Oke. Outputnya, outputnya mau keluar di mana? Di teks 2, dan di teks 3. Di teks 2 kita akan panggil nilainya siapa? Panggil nilainya luas. Di teks 3 kita akan panggil nilainya keliling. Kita pakai satuan ya. Out 0178 kalau mau pakai persegi ya. Kalau pakai laptop nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai perseginya. Oke, okay sampai sini jelas ya rumusnya apakah udah selesai kita coba F5 diameternya 14 isinya harus 168 atau 198 gitu ya ini yang 43,96 betul ya Nah ada yang salah di luasnya kok luasnya keluar 0 artinya ada rumus kamu yang salah kita baca ya ingat program itu dibaca dari atas ke bawah kita coba luas ingat ya program baca dari atas ke bawah luas sama dengan pi kali r pangkat 2. ada r nya nggak ada kalau dia nggak ada dia nggak akan baca lagi rumus yang ini ya ada nggak r nya tidak ada kita harus bikin r nya r nya mau ditaruh di mana di bawah di sini di bawah atau di atas luas di sini di paling atas ya di atas luas tulisnya rumus bantuan jari-jari itu rumusnya adalah setengah kali diameter betul nggak? Coba tanya uh, guru matematika atau guru les ya betul nggak? kok jari-jari itu setengah kali diameter rumusnya jangan nulis satu per dua tapi 0,5 ya 0,5 kali diameter ini pelajaran anak SD atau ya? Yuk diameternya 14 luasnya 1586439 ya betul? betul ya jadi pi nya kali 3,14 sampai sini ada pertanyaan kita diem dulu ya diem r diem apa ya diem d diem luas diem keliling diem r s double ya diem d s double Dimluas luas S double. Dim call as double. Diameternya 14. Kita coba lagi. 15386 4396. ya. Seperti ini. Bisa? Bisa ya? Kalian coba bikin sendiri, disalin di VB-nya kalian. Jangan diam aja cuma nonton bengong ya atau enggak suara saya di videonya di play orangnya enggak tahu kemana ya langsung dibuat langsung kerjain oke di sebelahnya oke saya punya latihan seperti ini ya saya punya persegi Bapak Ahmad memiliki tanah berbentuk persegi ya di tanah tersebut akan dibangun sebuah kolam Oke. Okay. Berapa sisa luas tanah Pak Ahmad sekarang? Nah, ini kan berarti sisanya, ya. Yang ini mah danaunya bikin kolam. Oke. Okay. Pertanyaan saya. Buatlah, gini ya. Perintahnya bukan pertanyaan ya. Buatlah Buatlah sebuah program untuk mencari luas yang diarsir, diarsir itu berarti yang merahnya gitu ya makanya yang, yang, yang ini kita jangan kasih warna deh oh, udah nggak bisa ya buatlah ya seperti ini dah buatlah konuatlah ya buatlah, buatlah sebuah program untuk mencari luas yang diarsir, ya seperti itu, ya silahkan kalian buat. Oke, buatlah. tulisannya putih ya. Nah, dah. Ntar ya, ada kelamaan gini. Buatlah sebuah pro, uh, ulang aja ya, ntar kalian bingung lagi. Oke, okay. buatlah sebuah program untuk mencari luas yang diarsir. Ya, buat sebuah program untuk mencari luas yang diarsir. Oke, okay. yang diarsir itu yang warna merah. Ya, yang diarsir itu yang warna merah. Jika yang diketahuinya itu sini ya. Yang diketahui adalah jari jari yang diketahui adalah jari-jari. Berarti inputnya berapa? Saya tanya. Inputnya berapa? Ini yang diketahui jari-jari. Yang di inputnya ada berapa? Tadi waktu atau kemarin saya sudah bilang ya input jumlah input jumlah desainnya juga harus sama. Ya, ini jari-jari. Yang diketahuinya jari. Aduh gambarnya jelek sekali ya. Yang diketahuinya adalah jari-jari. Oke. Buatlah sebuah program untuk mencari luas yang diarsir jika diketahuinya adalah jari-jari. Jadi, Pak Ahmad punya tanah bentuknya persegi ya. Terus tanah itu di tengah kolamnya eh di tengah tanah itu dibangun sebuah kolam. Berarti sisanya berapa nih sisa tanahnya? Berarti anggap aja luas tanah yang diarsir berapa? ya buat programnya bisa di sini aja oke bisa sampai sini ya silahkan langsung dibuat di